Sekarang gimana ini Pak? Jalannya bagus. Sekarang jalannya bagus, open baik. Oh dulu ini lebak, tuan ini sekarang naik tinggi, baik. Terus langsung ini termasuk barangnya ada perubahan. Keberadaan taman ini sangat mendukung dari warga setempat, tambah indah, tambah dulu kan sini lingkungannya lingkungan kumuh, sekarang alhamdulillah sudah menjadi baik, menjadi bersih dengan adanya taman dan perumahan-perumahan ini. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan berbagai macam fasilitas seperti ini, taman, dan kita diberikan juga rumah. Ya enggak seperti cara istilahnya itu ya, rumah seperti ini dulunya kan masih dalam keadaan kumuh, kotor, tapi begitu pemerintah bergerak, pemerintah punya rencana seperti ini, alhamdulillah sudah perubahannya sangat luar biasa. Nah, tiap hari kalau enggak hujan itu tiap sore, pagi itu banyak di sini pengunjung-pengunjung dari anak-anak sampai dewasa sampai orang tua, apalagi kalau hari Minggu itu banyak yang pengunjung ini kan, alhamdulillah ini warga sini sangat sangat berterima kasih sekali dengan adanya proyek dan taman ini. Dulu tuh sini itu lingkungannya lingkungan kumuh, alhamdulillah sekarang sudah menjadi kayak gini, bersih, tidak kumuh lagi, apalagi ditambah dengan adanya taman ini, sangat sangat mendukung sekali bagi warga masyarakat setempat sini. Jelek kita percantik, yang mangkrak kita lanjutkan, yang kumuh ya kita perbaiki. Ini ada kawasan kumuh ya, semuanya ngumpul di situ semua, tapi sekarang sudah kita perbaiki, rumah-rumah di bantaran sungai sudah kita perbaiki, warga kita berikan sertifikat SHM gratis, di situ kita bangun rumah sakit, pasar tradisionalnya kita bangun, ini kita lagi nambah lagi rusun 2 tower. Pokoknya di tempat itu kita benerin semua, karena seperti yang apa ya dipaparkan Pak Kiai tadi, intinya kan urusan perut dulu ya Pak Kiai. Jadi rumahnya udah kita benerin, kita apa carikan usaha, kalau misalnya dari suaminya belum bekerja kita carikan usaha apapun itu, karena dari 17 tempat ini semuanya padat karya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau ada warga ke saya, Mas saya tolong dicarikan pekerjaan, biasanya saya lempar ke 17 proyek ini, entah jadi kuli atau apa, pokoknya harus jangan sampai nganggur, itu intinya Bapak Ibu.